Santai. Oke. Guys, hari ni punya konten, Idra nak pergi pasang meter. So all the way hari ni punya video, Idra akan pakai Lana Vip. Meter ni position dah letak siap-siap, tapi belum pasang, belum sambung wire. Dengar tak bunyi tu? Kak. Kalau kereta kan dah lama tak bawa, around 2-3 hari, kena air, cuci kereta, lepas tu biak kereta ataupun hujan, itu adalah biasa. Itu adalah bunyi brake, brake pad dengan brake. Itu brake, dia makan dia punya brake pad, so dia akan bunyi kak macam ni. So Merdeka pun dah lepas. Okay, episode 2, episode 3 untuk kereta RX-7 FC pun dah buat, tapi masih ada lagi untuk kereta ni. Banyak barang lagi secret Adrian tak nak bagi tahu. Adrian nak buat apa, korang tekalah sendiri. Slow-slow Adrian akan update video. Apa-apa pun, Adrian layan Lana Vip hari ni. Yang ni mixed fruit. Adrian bawa 2 batang keluar. Lana Vip ni dia 9,000 buff. Yang ni baru sekali lah yang terlaris sekali daripada Lana Vip sekarang, sebab dia punya design ya, simple. Simple, lepas tu dia senang pakai. Lepas tu dia punya flavor tu, kali ni mereka buat tak terlebih sejuk. Sebab korang pun tahu kalau Lana Vip kan, dia punya flavor kebanyakan semua adalah sangat-sangat sejuk lah. Yang ini mereka kurangkan sedikit. Lepas tu manis punya level okey. Untuk hari yang panas-panas, petang-petang, hujan-hujan, all day Vip punya flavor. So hari ni punya topik, Adrian nak pergi ke Adrian punya kawan punya kedai, iaitu nama apa Adrian tak tahu dah. Nanti Adrian tunjukkan. Dia adalah satu kedai yang khas untuk buat lightning lah. Lightning macam lampu-lampu, lighting, bukan lightning. Lightning tu tak sama, lighting. Lampu-lampu untuk kereta-kereta pasang HID ke, pasang LED ke, pasang HIV ke. HIV, cai, HIV tu bukan. Tapi kalau korang kenal dia lama sikit, barang lain actually dia boleh buat. Dia tak buat bagi orang lain, dia cuma fokus on buat lampu saja. Tetapi kalau kawan-kawan tu bolehlah pasang meter, buat barang lain-lain sikit-sikit. So as Adrian cakap kan, untuk rotary punya engine lebih baik lah kalau masa korang crank full start, korang biarkan bagi dia panas dulu, baru korang start bawa. Jangan start engine bawa terus. Actually untuk kereta lain pun sama, tetapi especially untuk rotary kita kena lebih jagalah. Rotary punya engine ni dia bukan susah nak jaga, dia cuma penjagaannya lain dengan kereta yang lain. Macam korang, Adrian pernah cakap, macam korang tengah bawa 125Z, RZ, 2 stroke punya motor. Dia kereta dia macam 2 stroke ni. Okay, so hari tu Adrian pernah upload satu short video dekat Facebook, yang hari Merdeka tu Adrian bawa kereta ni, pipa minyak, lepas tu masuk tuti. Okay, ramai orang dia tanya tentang tuti. Tuti untuk penjagaan apex seal. Apex seal tu tiap-tiap kali orang suka mengamuk cakap rotary apex seal rosak, apex seal rosak.
kadang-kadang rosak. Dia cuma yang original standard punya, itu kadang-kadang dia boleh rosak lah. Sebab kalau korang ambil rotary yang engine sekarang ni, kalau orang tak pernah tukar sampai sekarang pun dah lama kan. Sama juga macam korang beli kereta yang 4 silinder pun, dia tak pernah tukar piston, tak pernah overhaul, takkan 20 tahun dia boleh tahan. Sama lah macam kereta rotary. Rotary ni kalau korang beli RX-7 Mazda, dalam punya engine pun korang kena overhaul balik, baru boleh pakai kan. Oh, polis depan. Tiap-tiap kali blocking dekat sini, cinta sayang. Eish. ไอ้คุยมิเตอร์อ่ะสิไอ้คุยไอ้เต้ปั้นแล้วมิเตอร์ตั้งไหนว่าไอ้เจ็บRPMอ่ะRPMนี่เขาอ่ะลุ้นกว่าเจนจ้อนแน่ไอ้เต้เนี่ยบอกปั้นเลยคุยเต้เลยบอกไอ้บิงก็ขวาเดสบอกยังไงคุยเต้เลยโอ้ยบิงก็ขวาเดสบอกยังไงคุยเต้เลยอ่าลุ้นว่าลุ้นว่าเดสบอกไอ้มาเดสบอกไอ้มาเดสบอกไอ้คุยเนี่ยเดสบอกไอ้คุยเนี่ยเดสบอกไอ้คุยเนี่ยเดสบอกไอ้คุยเนี่ยเดสบอกไอ้คุยเนี่ยเดสบอกไอ้คุยเนี่ยเดสบ
Okey, wire kita sambung sini. Okey, masuk, masuk. Tarik. Ah. Okey.
sensor kau tengok ni. Pandai Aping. Dia bukan tahu buat lampu saja tau. Meter dia tahu pasang. Sebab meter ada lampu juga. Ha. Meter dia ada lampu. Apa saya rambut aku macam ni eh? Macam Coco Melon tu. So kereta ni kan, aku pun tak tahu lah. Dia punya water tank, orang kena letak adapter sini kan. Tapi yang ni dia ada skru. Aku rasa mereka tap sendiri kot. Yang tap kuih lah, yang kang lah. Tapi tak tahu boleh masuk ke tak. Aku rasa tak boleh. Kena beli adapter kot. Eh, bau siang lah. Boa. Besar sikit lah. Boa bau siang lah. Aduh. Oh, bau siang lah weh. Kena beli adapter. Dah pukul 6 ni. Adapter ni kena pergi cari dekat kedai hardware. Kedai spare part ke, kedai hardware ke. Hei, kena pergi cepat lah. Dah pukul 6 ni. Aduh, aku tak nak tunggu sampai esok-esok. Tak syok. Cep lo si lu lah. Lo si. Ye tiong, teke. Oh, teke ha? Geng teke. Hala zong jian lah. Kita kena cari adapter yang macam ni. Ya. Tap si? Si lah. Mee lah, liam si. Si em. Si cap em lah. Eh, wah liat adapter. Bebe. Apexi. Apexi pula cuy. HK pula. Defi RPM. Dia main sekali shift light. Dia punya diameter ni bukan terlalu besar. Dia macam ni. Lama. Yang ni merah dah habis dah. Dekat KL tak dapat dah. Dekat Samurai dengan N1 dia cuma ada biru je. Yang meter tu I beli merah. I tak nak semua biru. Ni kan, bracket ni kan. Ni boleh ambil keluar. Ni boleh ambil keluar. RPM memang berbaloi. Tapi tak baloi juga. Original mahal. RM1,350 RPM je. Aku rasa tak less kot. Sebab kalau tak less pun banyak orang dia nak juga RPM ni. Dah tak keluar dah sekarang. Barang ni dia masih baru. Tetapi dia dah discontinue. Sebab sekarang ramai kereta yang baru-baru kan. Semuanya kebanyakan RPM dah tak boleh pakai dah. Dia pakai OBD. OBD2. Ni untuk masuk dia punya belakangnya cap ni. Okay. Tapi first kita kena masukkan dia punya bracket ni dengan dia punya peak sensor ni. Dalam dia ada satu rubber lagi. Dia punya shift light. Macam ni. Oh ya, berlambak. Sekarang kena cari apa? Cari current. Lepas tu yang ni ori punya dia ada fuse ni. Clone ni aku tak tahu. Ada ke tak ada aku tak tahu. So fuse ni bermaksudnya kalau meter rosak, wire rosak, Dia tak akan pergi ke directly fuse box. Susah-susah korang nak cari. Dia dekat sini rosak, korang tukar fuse dekat sini. Senang sikit. Okay, kalau tidak dia kena masuk sampai mana ke, wiring mana ke, sampai semua dia, aku tak tahulah. Okay, korang faham-faham lah. HKS turbo timer original 450. Ni agak 450 volt semua tak ada. Macam ni je. Wire lampu dah sambung, kita test tengok lampu saja mah. Oh, itu belum sambung. Saan. Fu. Tu lama. Cantik u. Eh, gila. Oi, ni buat apa? Apa lubang? Besi masuk. Jangan risau. Ni kita nak tap. Okey, caranya untuk kereta ni, I tak pakai adapter. Adapter tu buruk, nampak tak cantik sebab ni ori. So, masa I beli kereta, dia dah ada water tank siap-siap dua lubang ni. Tetapi apa problemnya? Dia punya sensor ori, dia tak boleh masuk. So, kena ada sebiji adapter. Dia ni keras punya, besar punya. Kita nak masuk halus punya. So kita kena tapkan dia punya trick halus. Bagi keras. Bagi halus. Lancar. Bagi besar. Hai. Ni kasih trick yang baru. Ano. Please. Kan koye itu tak payahlah potong-potong balut-balut. RPM
Tua guys, nak ikat rambut tapi tinggal sikit je. Depan tak boleh ikat. Aish. Macam itu dulu 1970 lebih punya itu movie kung fu punya rambut. Ayo. Okay geng, OT. Sampai alun pun mai oh. Tidak. Eh, cerai oil filter tak tiada yang aneh kau ni ah. Art magic. Tenji wasi. Lottery. Aku tak tahu. Tenji wasi yang di sana kong gol yang mana? Sama mana oh. Art magic. Tengok duit sampai mana oh. Okay, RPM decide dekat sini. Kalau tak syok, saya tukar depan sini. Meter dah okey. Turbo timer okey. Semua cun. Cantik oh. Spacho. Okay, okay. Alright, geng. Semua dah beres. T4 car lighting. Ha, ingat kedai ni. Korang nak pasang lampu Sirocco ke, Volkswagen ke, Mercedes ke, Vios ke, boleh lah mai sini. Lighting-lighting, lampu-lampu semua. HID, projector. Ha, nak pasang meter, you kena tanya bos tu. Ha? Letak dulu. Akhirnya semua dah siap. Okey, ni garaj aku. Ah, baru siap kutip collection. Nak simpan steering lagi. Okay guys.